Bang, nak tahu tak kenapa abang selalu MC? Meh, saya share kat abang. Tiga sebab kenapa abang MC. Sebab salah guna time frame je. Tonton video ni sampai habis. Manipulation dalam time frame ni adalah perkara yang paling besar yang ramai orang tak sedar. Contoh, ramai trader, retail trader macam kita, dia buat apa tau? Dia pergi gunakan M1 untuk dia entry. Boleh, betul. Dia selalu cakap saya, mana? M1 dah ada breakout. Tapi kenapa still fail? Bang, cuba abang buka balik setup yang fail tu. M1 breakout. Tapi M5, M15 tak break. Dia respect resistance tu. Bila price respect resistance, maksudnya dia belum buat perubahan trend. Sebab itulah bila abang pergi full margin waktu M1 tu, hancur. Yang kedua, dah kenapa pula pergi pakai H1 tu sebagai direction? Salah! Bang, H1 digunakan untuk kita cari setup, bukan cari direction. Kalau nak cari direction, kita guna gunakan higher time frame. Contoh, daily, weekly dan juga monthly. Monthly tak apalah, kita bukan swing trader. Okey, nak pakai weekly dan daily. Yes, boleh. Sebab daily dan weekly jarang-jaranglah kita nak kena libas. Tapi kalau pakai H1 untuk cari direction, mati bang. Tak ada siapa ajar macam tu. So, perkara pertama yang abang kena sedar adalah time frame, lower time frame dan juga high time frame, mana satu untuk cari direction. Ingat, untuk cari direction, kena gunakan high time frame. Macam daily dan juga weekly. Lower time frame, cari setup je ataupun confirmation. Yang ketiga, yang paling ramai orang tak ada adalah strategi yang dia nak gunakan dalam multi time frame. Dia terlalu stick dan fokus kepada satu time frame. Tak boleh bang, tak boleh. Saya banyak kali dah tunjuk, dalam webinar saya dah explain dah. Contoh, kita nampak setup tu RSS dekat time frame H1. Saya dah kata boleh pecah, confirm pecah sebab daily respect support. Dia mesti mati dekat kawasan resistance. So, bila mana kita sell dekat tengah-tengah, kawasan yang sepatutnya trend dah jadi buy, kita fokus kepada satu time frame. Sebab itulah kita mati. Okay? So, bermula pada hari ini, make sure kenal pasti cara penggunaan time frame dengan betul. Kalau nak belajar full SOP dengan Mazhar secara percuma, abang klik je link kat bio sekarang. Tunggu saya buat webinar, kita ajar sampai habis. Assalamualaikum. Bye-bye.